Ma, sarapan udah siap? Sebentar lagi, Pak. Pak, saya boleh minta uang lagi? Minta uang terus. Sana pergi mancing. Biar dapat uang sendiri. Ya sudah, nanti sore kalau Bapak dapat uang dari jual ikan, Bapak kasih kamu. Ya. Woi Iksan. Halo Pak, Bu. Ayo Iksan, cepat. Hari ini pengumuman pendaftaran tambang. Sebentar. Bang, anak kita mau kemana tadi? Bapak dengar dia mau daftar perusahaan tambang ya? Iya Pak, bukannya si Iksan mau nerusin usaha nelayan kita? Ya udah, nanti kita bicarakan sama Iksan. Kamu berangkat dulu ya, Pak? Iya, hati-hati, Pak. Tin. Iya, kan? Kasihan ya. Cewati sana. Kenapa orang begitu, begitu? Ini bagaimana? Dia lagi cuma nelayan. Dia bini minta kerja. Yo, gue lebih aneh minta kerja lagi. Astaga, anak, bagaimana besar itu? Minta apa jangan cari kerja? Apakah apa, Kak? Iya, kemarin kita dengar dia minta doi sana. Iya, ampun. Hai, bro. Kayaknya nasib kita gini-gini aja ya, Wan. Ya, mau gimana lagi? Kita kan cuma nelayan kecil, perahu juga cuma segini. Mana kadang cuaca nggak menentu, syukuri sajalah. Ya, kadang-kadang pada naik, bikin pusing kepala. Alhamdulillah kita udah sampai, Wan. Iya, lumayanlah tangkapan kita. Mau langsung kita jual saja. Iya, Wan. Aku udah janji sama istri, sama anakku. Kalau balik, bawa uang. Kita cari pengepul ikan dulu, Wan. Semoga harga ikan lagi bagus. Yuk, kita jual. Ya udah. Ayo kita ke sana. Ada ikan nih, Pak. Lumayan banyak nih, Om, ya. Kita timbang dulu, ya. Cuaca bagus hari ini, jadi tangkapan lumayan. Oke, 4 kilo. Sekarang ikan dasar 60 ribu per kilonya, berarti 240. Ya udah ya, jual aja semua. Oke. Alhamdulillah, ikan laku semua hari ini, Wan. Iya, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Pak hari ini? Alhamdulillah lumayan hari ini. Tangkapan ikan terjual semua. Ya, ini ada sisi. Oh iya, mana ikan, Mas? Ada di kamar. Katanya Fitri pada saat kamar. Ikan? Iya, Pak. Kamu udah yakin mau jadi pekerja tambang? Iya Pak, saya sudah yakin. Teman-teman saya juga banyak kerja di sana. Tapi kan usaha kita ini usaha turun-temurun. Kamu anak satu-satunya. Siapa yang akan meneruskan nanti? Saya maunya yang pasti-pasti aja Pak.
itu sudah keputusan bulat saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Gaco, udah lama gak ketemu. Duduk. Maaf ya, seadanya. Iya, santai aja. Saya dulu juga sering kesini. Bedalah. Sekarang kan kau sudah sukses, Co. Ya, alhamdulillah. Semenjak saya memutuskan beralih ke bisnis tuna, rezeki saya semakin lancar. Lah, kamu dapat info tentang bisnis tuna dari mana? Awalnya karena saya didata oleh petugas statistik, terus kami ngobrol. Di situ saya mulai tertarik dengan data-data BPS. Perkenalkan Pak, saya Syahrul dari BPS Kota Ternate. Kami ada survei sosial ekonomi nasional. Kebetulan Bapak terpilih sebagai sampel. Nah, di situ baru saya tahu ternyata bisnis tuna di sini bagus. Halo sahabat data, kira-kira dari mana ya Gajah mengetahui data tersebut? Yap, kamu bisa mengetahuinya melalui data BPS. Di tahun 2023 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan Sensus Pertanian 2023, di mana seluruh usaha pertanian, baik perorangan maupun badan usaha, akan dicatat dalam sensus ini. Terdapat 7 subsektor pertanian yang akan dicatat, yaitu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, desa pertanian, dan perikanan. Sehingga rumah tangga Pak Ijo juga akan didata pada SE 2023 nanti. Lalu, bagaimana ya hasilnya? Nantikan dan terima kedatangan petugas Sensus Pertanian 2023 pada bulan Juni sampai dengan Juli 2023 yang mendatang. Ruah ada di bumi Indo. Halo Pak, Iksan minta maaf Pak, Iksan mau jadi nelayan saja. Bahu membahu kita semua demi masa depan Pak.